Kita berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan melanjutkan sesi kita. 啊,我们刚刚,啊, Tadi kita telah membahas dua Petrus pasal 1. Ya itu dia membahas bahwa nanti akan mendapatkan hidup kekal itu sebetulnya hal yang sesungguhnya yang benar. Karena dia melihat gunung, di gunung, hidup saksi mata yang dia melihat di gunung,

yaitu ketika kita mendengar pesan terakhir ini, ini menjadikan suatu peringatan buat kita pada akhir zaman. Kita akan masuk pasal dua. Pasal dua ini sebetulnya adalah inti dari kitab 2 Petrus. Dia terutama pasti akan yaitu intinya bahwa nanti akan ada nabi palsu yang akan muncul. Lalu, pekerjaan dari si nabi palsu ini. Lalu, dia itu nabi palsu sebetulnya mereka akan mencari pek, uh, partnernya itu seperti apa? 然后他的结局是什么? Lalu akhir mereka akan jadi seperti apa? Oh, 我会很详细的来,啊, nanti kita akan membahas secara rinci. Nah Bagian pertama yaitu munculnya nabi-nabi palsu hey Dari ayat 1 sampai ayat 3 ah Dua Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah penebus mereka Dan dengan jalan demikian segera mendatang kebinasaan atas diri mereka Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan akan tidak akan tertunda. Juga dikatakan bahwa sebetulnya pada perjanjian lama juga ada namanya Nabi Palsu. Ketika kita membaca perjanjian lama kita sudah paham. Di sini katakan nanti di antara kita juga akan muncul guru-guru palsu. <hums> Jadi biasanya kalau dulu gereja kita, para senior kita, mereka berkata guru-guru palsu itu adanya di gereja lain, pendeta mereka. Itu namanya Sebab pendeta mereka itu uh, menyebarkan firman Tuhan yang tidak dapat menyelamatkan manusia, 但是事实上不是这样子. tapi sesungguhnya bukan itu. Sesungguhnya, uh, efek atau dampak dari pendeta luar gereja itu tidak begitu besar bagi kita. Hey, dari manakah munculnya nabi-nabi palsu? Hey. Yaitu muncul dari antara tengah-tengah kita. Ini adalah nubuat dari Tuhan Yesus. Kita lihat Matius pasal 24 ayat 11 Matius 24 ayat 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita lihat, Yesus

假先出, dari manakah munculnya para nabi palsu ini? Dari satu Yohanes pasal 2 Dari ayat -19, -19, 19 20 <coughs> An Anak-anakku yang waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti yang telah kamu dengar Seorang antikristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak antikristus Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita uh Jadi Rasul Yohanes adalah rasul yang paling belakangan um yaitu dia tuh Uh, pada sesudah Masehi tahun 92. Uh, uh, ta -ta deso, uh, mokki, uh, heng, Jadi waktu dia menjadi rasul yaitu pada saat uh, zaman rasul mulai terakhir dan banyak sekali para nabi palsu bermunculan. Di sini dikatakan banyak sekali antikristus mulai bermunculan. Jadi dia bilang, dia mulai tahu bahwa inilah akhir zaman. Uh Sesungguhnya dunia itu ada tiga masa. Yaitu masa zaman kuno. Yaitu, yaitu, sejak Adam di uh, Adam mulai diciptakan lalu sampai pada zaman Batranu. Eh itu kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi. Yaitu masa kedua Yaitu sesudah Batranu sampai sebelum Tuhan Yesus lahir Ya kurang lebih Tahun 2000 ah, sesudah masehi ]这,这 Dan selanjutnya Masa terakhir adalah Mempersiapkan Yesus Yaitu pada tahun 2009 masehi Itu adalah janji dari kasih atau anugerah. Yaitu pada saat uh, gereja sejati mulai didirikan. Jadi kalau kita mau membangun rumah itu harus ada namanya persi persiapan dulu. Yaitu, itu, itu tanah dari yang datar orang 看得懂? orang yang ahli dalam pembangunan dari tanah yang datar itu dia tahu harus bagaimana itu uh, dan selanjutnya itu oh, itu adalah zaman kuno uh dan selanjutnya Tuhan memanggil uh, sejak dimulai zaman Abraham yaitu yeah, orang yang dipilih menjadi bapak menjadi orang yang dipilih hey, uh, menjadi leluhur dari bangsa yang diubah pilihan hey lalu saat itulah mulai mempersiapkan menyambut Kristus sampai Kristus lahir ini adalah struktur dari penyelamatan hey, kalau kita beli rumah baru 玉售屋,玉售, hai, oh, hai, Jadi hanya PO ya yeah, pre-order oh, uh, uh, Di sana seperti kita ke main malam Makan ya yeah, di situ banyak rumah-rumah baru Sebelum dibangun masih tanah rata Itu sudah di, uh, dipasarkan Lalu dia akan di sana Menggunakan sebuah model Untuk Uh, namanya apa market? Hmm. Hey, oh jadi karena itu nat, da, Tanah masih rata, masih datar Belum ada bentuknya, Jadi, dilihat dari market lalu kita mulai uh, berpikir, "Oh, nanti rumah saya akan jadinya seperti ini." Jadi, so jadi kalau melalui market ini lebih mengerti bentuknya seperti apa dibanding lihat tanah yang datar oh Yaitu sampai pada saat Tuhan Yesus lahir hey Nah mulailah nubuat itu mulai terjadi jadi, jadi setelah Tuhan Yesus lahir sampai hari ini Ini yang disebut adalah zaman akhir akhir zaman so, yaitu tahun 2000 masih. So Jadi kita, kita, ketika kita membaca surat-surat dari rasul, kita akan menemui bahwa mereka sedang membahas oh, akhir zaman. Yai -yai -yai. Kita, so, kita mesti harusnya agak kaget, terkejut kenapa orang-orang zaman 2000 Tahun lalu itu sudah membahas akhir zaman. Karena ini adalah gerakan Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk membicarakan tentang akhir zaman. Hmm. Jadi kita bisa mengukur dan menghitung sesungguhnya waktu itu sisanya berapa lama lagi. Sudah tidak lama lagi sebab nubuat yang Tuhan Yesus katakan satu persatu sudah mulai tergenapi Matius pasal 24 dikatakan sebelum Yesus datang akan ada gempa ada kelaparan ada wabah ini adalah satu tahapan dari bencana hari ini kita semuanya sudah pernah lihat sekarang di seluruh dunia gempa bumi itu makin lama makin sering Semakin lama semakin berat sekali Parah Di Taiwan juga belakangan ini baru ada gempa yang sangat besar Hari itu ketika gempa saya tuh ada di MP Taiwan Pagi-pagi siap-siap mau mengajar STT sesungguhnya pagi itu kami siap-siap mau mengajar dan kami di kantor sedang minum-minum kopi. Oh, kan STT di Taiwan itu di lantai lima. Di gedung itu kami goncang sangat hebat sekali. Lalu saya katakan panggil semua, ayo kita doa puasa sekarang. Biarlah Tuhan bermurah hati. Sebetulnya waktu itu juga ada gurauan ya, bercanda. Saya mengatakan ini kali pasti akan besar deh. Dan betul sekali. Dan saat itu di Hualien sana mulai telepon kepada kita. Banyak sekali gedung-gedung sudah berjatuhan. Sesungguhnya dua bulan terakhir itu terus ada gempa susulan. Oh <laughs> 嗯, jadi seringkali kalau saya duduk tuh seringkali ada gempa goyang-goyang terus. ]谁给我们的信? Sesungguhnya gempa itu adalah surat yang Tuhan tulis dari Bapak kepada kita. Hey Sebab orang yang tidak percaya Tuhan itu tidak akan percaya hal ini. Tapi dari Alkitab kita bisa melihat. Hey Sebetulnya adalah surat yang ditulis oleh Tuhan, oleh Bapak kepada kita bahwa menunjukkan dia akan Zan, segera datang kita lihat COVID-19. Hey, kita bermimpi pun tidak bisa ada wabah pandemi seperti itu terjadi. 早期的瘟疫都是,你看那个圣经,都是现,局限在某一个城市, mm -hmm. Jadi COVID-19 itu seluruh dunia bisa terjadi. Tapi biasanya yang dulu-dulu wabah itu terjadi hanya di satu tempat saja. 因为以前的交通, 並没有那么进步. Sebab dulu kan transportasi tidak seperti sekarang, begitu gampang sekali, mudah sekali. Jadi kan orang naik pesawat membawa virus semua mulai tertular dengan cepat. Oh, 那以后还会, Mungkin nanti berikutnya akan lebih so, banyak lagi. Betul, yang sekarang kita hadapi adalah akhir zaman. Jadi para rasul digerakkan oleh Roh Kudus, mereka jadi tergerak dan bisa memberitahukan nubuat tentang akhir zaman ini. ayat 19 dikatakan. dari manakah munculnya para nabi palsu ini? Mereka berasal dari antara mereka dari antara kita 他以前跟我们一起生活。Dulu mereka hidup bersama-sama dengan kita。啊啊，那个啊，只是说生命不一样。Akan tetapi hidupnya itu tidak sama dengan kita。哦，所以最后开始做工就显露出来了。Dan akhirnya mereka mulai bekerja。那就从我们中间出去。Dan mereka itu keluar dari antara kita。啊，所以我们就可以了解假先知绝对不是从外边。 Jadi kita tahu pasti bahwa Nabi palsu bukan dari luar tapi dari antara kita. Yaitu keluar dan muncul dari antara tengah-tengah kita. Lalu bagaimana mungkin bagaimana di antara tengah-tengah kita bisa muncul mereka? itu kita bisa melihat dari perumpamaan dari lalang dan gandum. dan jadi lalang dan gandum ini waktu masih kecil itu bentuknya sama. Jadi sampai dia bertumbuh, berbunga dan berbuah baru kelihatan perbedaannya. Right. Nah Kalau kita perhatikan perumpamaan itu, <sad> jadi manusia ketika sedang tidur si setan si iblis baru memasukkan lalang sehingga kita jadi bingung tidak mengerti yang mana yang jelas <tod> mereka bersama-sama bersekutu dengan kita <sad> sampai dia mulai bekerja <sad> baru muncul kelihatan jadi oleh sebab itu Yesus berkata berkata sendiri, berkata tentang lalang ini. Kita lihat Matius pasal 13. Matius 13. S 41. Kita lihat 41. Dari ayat 40. Matius 13 ayat 40 dan 41. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Hey di sini katakan <coughs> apa yang dimaksud dengan lalang? 是一切叫人得倒, yaitu orang yang membuat orang tersandung. Dan yang melakukan kejahatan. Ini yang disebut lalang. Ini yang disebut lalang

itu sebetulnya bukan sampai pada tahap tertentu seperti itu. Bukan hidupnya seperti para rasul. Tapi alkitab berkata ini perbuatan jahat. Yaitu orang yang tidak melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Matius pasal 7. Matius pasal 7 dua 21 satu sampai dua Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Pada akhir pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi, bukan berarti orang yang berseru, padaku namaku Tuhan, Tuhan akan dapat masuk kerajaan surga." Itu hanya mereka yang tunduk dan taat melakukan kehendakku baru bisa masuk kerajaan surga. Nanti akan banyak orang berkata Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu apakah jawab Tuhan Yesus? Aku ku katakan kepadamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku daripadaku Kami semua pembuat kejahatan. pernah mengenal kamu. Dulu ketika saya membaca ini saya tidak mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus mengabarkan Injil, melakukan tanda heran dan mujizat mengusir setan. Tuhan Yesus berkata dengan terus terang berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan mengatakan menyala daripadaku hai pembuat kejahatan. Dan akhirnya menjadi pendeta cukup lama, akhirnya saya mulai paham. Uh Jadi ada orang itu menyembah Tuhan, bukan dari dalam hati dia menyembah Tuhan. Akan tetapi untuk mendapatkan suatu pencapaian saja. 在教会里面让人家尊重. Agar di gereja itu dapat dihormati oleh orang lain. Uh, oh, seperti orang lain. Atau mendapat pujian dari orang lain, demi kemuliaan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, mencari Tuhan. yang penyembahan seperti inilah Tuhan tidak berkenan. Jadi, kita orang yang menyembah Allah harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menyembah Dia. Bagaimana caranya? Harus kita pikirkan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dengan tenang menjalankannya, sebab di dalam Alkitab sudah tercatat. Kita sudah tahu Tuhan senang akan perbuatan kita itu. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah pasti jangan sekali-sekali dilakukan atau kita berpikir oh ini boleh dilakukan ]但千万不要做. tapi jangan dilakukan hmm. sebab ketika kita melakukannya itu kita salah berdosa di hadapan Tuhan kita akan dikatakan bahwa kalian si pembuat kejahatan bah, kita, kat, kita pikirkan apa yang dimaksud dengan antikristus yaitu kita bertentangan dengan kehendak Tuhan Tuhan berkehendak pergilah ke arah timur, tapi kita justru berkeras hati. Kita pergi ke arah barat. Ini kan yang dimaksud antikristus, jadi akhir zaman akan muncul seperti ini. Tadi sudah dikatakan kita harus memohon hikmat daripada Tuhan. Itu mata kita harus dengan jelas. Kita harus membedakan, oh pekerjaan ini tidak benar loh. Ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau dengan demikian, jangan kita jalankan. Jadi inilah yang terjadi akhir zaman kitarus, hati hati. 好, kita harus hati-hati. Kita kembali 2 Petrus pasal 2. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh para nabi palsu? Mereka akan secara giat mengabarkan ajaran sesat. Ah, ini adalah

jadi majelis pusat pasti memutuskan Agar jemaat tuh tahu betul Jelas sebetulnya apakah mereka oh, so, entonces, uh, yang mereka percaya itu Jadi 10 dasar kepercayaan itu awal katanya Dia katakan percaya Berarti percaya semua isinya Tapi ini bukan adalah or, uh, Buatan dari gereja sejati loh then, Sesungguhnya sepuluh dasar itu diambil dari firman Tuhan Itu dirapikan dan menjadi dasar kepercayaan Kalau mau percaya Percaya Tuhan, percayalah beberapa hal ini Lalu, lalu mendapatkan janji dari roh kudus lalu dibaptis ]你才能得救. Baru bisa diselamatkan nah, morsi, Sedangkan pada akhir zaman, pekerjaan dari nabi palsu, sebab ajaran palsu dimulai dari dasar kepercayaan inti kepercayaan kita itu mulai digoda. Beberapa tahun lalu, beberapa tahun ini di internet, ada beberapa pendeta kita yang sudah keluar. 他就讲,那个, Jadi pendeta kita yang sudah keluar itu di internet mereka mulai menyebarkan oh. bahwa mendapat roh kudus tidak harus berbahasa lidah. Lalu, Lalu dibaptis tidak harus seluruh tubuh diselamkan ke dalam air. 洗礼, Sedangkan basuh kaki itu ada adat istiadat dari orang Yahudi saja. 安息日, Lalu hari Sabat, setiap hari ya hari Sabat. 我,真的,啊, saya ketika membaca artikel ini saya sedih sekali. 因为早期, <laughs> Jadi, mereka-mereka ini adalah dulunya mereka adalah seangkatan dengan kami, sama-sama di kelas STT, kurang lebih setengah tahun. Jadi, buat saya pribadi, itu saya kenal betul mereka-mereka itu. Waktu itu, mereka tuh sungguh-sungguh percaya firman Tuhan ini, dan sekarang mereka ber, ber, berubah. Jadi, mereka sudah meninggalkan gereja, tidak lama kemudian mereka sudah mulai berubah. Jadi, dengan kata lain, sesungguhnya roh dia sudah digoda, sudah disesatkan pikiran dia juga sudah berubah. Jadi, orang-orang yang menjawab mereka, orang yang mulai menjawab di komentar situ, saya kebanyakan sudah kebanyakan juga kenal. Di gereja mereka itu para aktivis begitu saleh. Sekarang ternyata mereka tidak ada hikmat untuk membedakan. Hmm. Sebab yang mereka sembah adalah si pendeta itu. Hmm. Jadi pendeta berkata apa dia percaya saja.

kita tuh harus tahu jelas ya, kita tuh percaya Tuhan atau percaya manusia. Jadi para nabi palsu akan masuk dalam titik ini. Bahkan sang penebus saja tidak mereka akui. Lalu ada beberapa dari pendeta yang keluar itu berkata Yesus itu bukan Tuhan. Alkitab dari awal tidak pernah menyebut 只有说耶稣是神的儿子. Hanya dikatakan Yesus adalah anak Tuhan Allah 他企图要把他分开. Dia mau memisahkan antara Yesus dengan Kristus 这样, huh? Hal seperti ini tidak baik Lagi itu kita baca pun kita tahu Oh ini tidak benar 好,那,再來, Lalu mereka akan masuk ke dalam

因为贪心，所以就会用捏造的言语。也就是，因为不顺从，所以就会用捏造的言语。啊，就捏造的话，意思就是说不真实。也就是，意思就是说不真实。然后在信徒身上取利、呃呃。我们就回顾真耶稣教会的历史。 kita kembali tentang uh, kembali kepada zaman sejarah gereja sejati. Ah, gereja sejati resmi didirikan tahun 1917. Sekarang sudah 100 tahun lebih. Dari sejarah ini kita boleh flashback ke belakang. Beberapa pendeta ini mengapa mereka meninggalkan gereja sejati? Ada yang karena kuasa, mereka mau merampas kekuasaan. Oh, eh Ada yang berkata bahwa gereja ini saya yang mendirikan. Ada yang karena ingin nama. Ada nah, Ada juga yang mau keuntungan hey uh, hong uh Jadi berkata yang karena ingin nama. Ada Uh, persembahan mau beri persembah membantu orang-orang yang susah di jauh non jauh di sana lalu mulai meminjam uh, uh dulu tuh ada majelis internasional pendeta yang terkenal jadi, pendeta ini selalu setiap ke gereja, satu gereja itu selalu seperti marah-marah. Khotbahnya, kalian begitu sangat pemborosan. Jadi, tahu tidak, kalian makan sekali aja itu bisa untuk memberi makan berapa banyak orang jemaat di Afrika sana. Jadi, jemaat lama yang dengar khotbah dia itu ai, <laughs> marahi dia melalui khotbah, pendai, uh, jemaat kita jangan nut, bukan marah lo, bukan merasa tersinggung dimarahi dia, tapi merasa malu. Jangan tahu 3.000 jadi setelah khotbah selesai, jemaat malah memberikan dia persembahan ada yang 3.000 US, 5.000 US dititip ke dia. Jadi, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudari, harus ingat ya, kalau mau beri persembahan harus ke gereja. Jangan berikan persembahan kepada pendeta, jangan dia sendirian yang menerima persembahan itu, ya kita kalau udah pikir kita adalah kaki tangan buat keserakahan dia jadi kalau mau titip sekalipun harus ada tanda terima bahwa betul persembahan ini akan diberikan kepada gereja dengan demikian dua dua pihak akan aman ya 他都有贪心，然后呢，在我们身上取利。Jadi dari zaman dulu sudah dikatakan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu. Eh, hey yeah, dengan cerita cerita isapan jempol mereka. Dan Tuhan akan dengan tangannya sendiri akan membereskan masalah ini. Nah, dari ayat ke-9 sampai ke-9, dia berkata pasal 4 sampai 9 yaitu membahas tentang sejarah di yang pertama yaitu malaikat yang berbuat dosa Kalau malaikat berbuat dosa Tuhan tidak akan menyelamatkannya halo malaikat berbuat dosa Tuhan sebab malaikat itu diciptakan untuk menjadi hamba Tuhan hanya menyelamatkan keturunan Abraham saja Jadi kalau malaikat berbuat dosa mereka akan diserahkan ke dalam goa-goa yang gelap yaitu gua kegelapan nah, Lalu ada satu perkataan lagi

Yang mau dibantu tumpang tangan Boleh hadir ke depan 那我们就来, uh huh? Kita akan berutup berdoa